Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Petani Muda, channelnya Wong Tani. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kami akan memperlihatkan cara penyemprotan tanaman terong menggunakan alat semprot semi modern. Pada umumnya, petani kita melakukan penyemprotan menggunakan alat semprot gendong. Tapi di video ini kami menggunakan alat semprot duduk yang dioperasikan menggunakan remote. Berikut tutorial cara penyemprotan terong. Langkah pertama, kita hidupkan mesin terlebih dahulu. Atur tuas gas pada diesel. Turunkan percepatan diesel apabila tenaga yang dikeluarkan terlalu besar. Setelah tenaga yang dikeluarkan diesel dikira sudah pas, masukkan obat-obatan yang telah disiapkan ke dalam tangki penampung air. Usahakan dosis yang kita gunakan tepat. Setelah semua obat-obatan tercampur, kita mulai penyemprotan terong. Cara penyemprotan dilakukan dengan cara mengarahkan sprayer dari bawah ke atas daun, dikarenakan penyakit kebanyakan bersembunyi di bawah daun. Lakukan penyemprotan di pagi hari sebelum matahari terik. Oh ya teman-teman, mesin ini memerlukan dua tenaga kerja, di mana salah satu orang melakukan penyemprotan dan yang satunya menarik selang. Tapi apabila dibandingkan menggunakan alat semprot gendong, alat ini lebih efisien waktu dan tenaga. Setelah penyemprotan selesai, matikan mesin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share video ini. Jangan lupa subscribe untuk berlangganan tentang video-video pertanian berikutnya. Salam hijau.